Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Menginformasikan untuk jemaat atau simpatisan GKI Gresik yang beribadah secara onsite pada hari Minggu 19 Juni 2022 dalam kebaktian umum pada pagi hari ini. 1. Bila ibadah telah selesai, menghimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan. 2. Bila jemaat atau simpatisan menghendaki pelayanan yang bersifat administratif, baik atestasi masuk, keluar, atau perubahan data kelahiran, peneguhan pernikahan, dan lain-lain, bisa menghubungi penatua yang bertugas atau menghubungi di Sekretariat GKI Gresik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta berkaitan dengan kegiatan yang akan datang. Perlu kami informasikan untuk mengingatkan kembali sebagai berikut. 1. Ibadah pengucapan syukur. Kami mengundang segenap jemaat GKI Gresik untuk hadir dalam acara ibadah pengucapan syukur atas terwujudnya dua pastori GKI Gresik yang dilaksanakan secara onsite atau tatap muka pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 18.30 WIB di ruang ibadah GKI Gresik. Ibadah tengah minggu. Ini juga mengundang segenap jemaat dan simpatisan GKI Gresik untuk hadir dalam kegiatan ibadah tengah minggu yang dilaksanakan secara hybrid atau onsite dan online pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dengan tema Bermain dengan Hikmat yang diambil dari Amsal 8 ayat 1 sampai 4 Amsal 8 ayat 1 sampai 4 22 sampai 31. Pelayanan firman dilayani oleh penatua Tonggo Sianturi, liturgos oleh penatua Adriana M. Tujunan, doa syafaat oleh penatua Verona Ilusia. Kami juga mengundang segenap pemuda dan anak-anak remaja, pra-remaja GKI Gresik untuk bergabung dalam kegiatan persekutuan pemuda dan pra-remaja yang dilaksanakan secara hybrid atau onsite dan online pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 18.30 WIB yang dilayani oleh Pendeta Fo Era-Era Gea. Untuk persembahan, kami informasikan bahwa pada kebaktian umum pada pagi hari ini 19 Juni 2022 ada dua persembahan. Yang pertama diperuntukkan untuk operasional gereja dan yang kedua diperuntukkan untuk renovasi gereja. Bapak Ibu terkasih, pada kesempatan ini juga perkenankan Majelis Jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan yang perlu kami sampaikan pada kebaktian Minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan bersaat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai kebaktian umum pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 16 bait 1 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawannya
tentu juga mengasihi Tuhan. Tema kita pada minggu hari ini adalah kuasa Kristus membawa perubahan. Roma pasal 12 ayat 2 akan menjadi nats pembuka kita pada minggu hari ini. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang adalah Maha Pengampun, di hadapan-Mu kami bersimpuh. Kami mengaku dan memohon ampun karena Tuhan begitu sering kami mengecewakan Engkau. Begitu sering kami tergoda melakukan, juga mengucapkan hal-hal yang sering melukai hati Tuhan, juga melukai hati sesama kami. Kuasa Tuhan luput dari perhatian, sehingga kami berkeras hati dan enggan untuk membuka diri. Kami enggan untuk berubah. Memaksakan apa yang baik hanya berdasarkan dari pengertian diri kami semata. Ampunilah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Apabila hati kami
Bagi setiap kita yang dengan rendah hati, dengan tulus hati mengakui setiap dosa dan kesalahannya, diberikan berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang saya bacakan dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Damai Tuhan beserta saudara. Yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Gloria.
jangan ragu ikut DP mau. Tuhan mau bikin orang sama deng dia. Hidup kudus tak bercela. Mari jod orang sama. Ya, Ibu, Bapak, Saudara, itu tadi adalah persembahan pujian dari vokal grup Gloria Plus Plus. Karena ada saya tiba-tiba ya sebagai penyusup di dalamnya. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami, Sang Firman yang hidup. Di setiap jam, di setiap waktu kami memerlukan Engkau.
Kami membutuhkan dampingan-Mu untuk kami senantiasa mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, saat ini urapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami bisa menjadi pendengar yang baik, yang mengerti, dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati terbuka penuh syukur. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas, Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu bersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membacanya, tetapi juga melakukan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Haleluya.
Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara. Iya. Pagi ini saya membawa sesuatu. Nah. Ada yang tahu ini apa? Cermin, ada yang tahu untuk apa? Untuk Kak Ripka bercermin. Oh, bukan. Begini, Ibu Bapak Saudara. Alkisah, ada seorang wanita yang setiap harinya sibuk bercermin dan sering berdialog, berbicara dengan cermin itu. Ceritanya cermin ajaib. Cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik, yang paling pintar, yang paling modis di kota ini? Lalu kata cermin, tentu kaulah yang paling cantik, yang paling pintar, yang paling modis, yang paling terkenal di satu kota Gresik. Lalu kemudian cermin menampilkan wajah perempuan itu. Tak berhenti sampai di situ, kemudian perempuan itu bertanya kembali kepada cermin ajaib. Cermin ajaib, tolong tunjukkan kepadaku siapa perempuan yang paling buruk perilaku dan rupanya. Lalu kemudian cermin itu menampilkan wajah orang lain yang muncul di dalam hati dan pikiran wanita tersebut. Jemaat yang terkasih, itu adalah salah satu penggalan dialog dari salah satu kartun favorit saya di masa kecil. Dari penggalan kisah itu, kemudian kita melihat bahwa memang lebih mudah untuk kemudian memiliki perasaan, memiliki pandangan negatif terhadap orang lain. Lebih mudah dan lebih ingin dibanding melihat ke arah diri sendiri. Pokoknya aku mau yang paling cantik. Pokoknya Kak Ripka di cermin itu harus paling spektakuler. Sama seperti penduduk Gerasa yang juga memiliki penilaian buruk terhadap salah seorang Gerasa yang saat itu disebutkan sedang dirasuki oleh roh jahat, dirasuki oleh setan-setan. Keadaannya sangat memprihatinkan. Ia diseret ke tempat sunyi sehingga ia tinggal di dalam pekuburan, bukan di dalam rumah. Ia tidak berpakaian, ia tidak mempan saat diikat dan dirantai karena sangat kuat. Seorang dari Gerasa itu dijauhi oleh penduduk, oleh seluruh penduduk Gerasa. Karena dianggap ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia kehilangan kemampuannya atas dirinya. Lalu kemudian Yesus bertanya, siapakah namamu? Apa jawab roh jahat itu kepada Yesus? Legion. Ibu bapak saudara, legion berasal dari bahasa Latin yaitu legio, yang artinya adalah pasukan besar militer Romawi dengan jumlah satu legio sekitar 5.600 orang prajurit. Tetapi yang ada di dalam diri orang Gerasa tersebut itu bukan pasukan militer Romawi.
tetapi hanya untuk memperlihatkan, hanya untuk mengacu bahwa roh jahat yang ada pada di dalam diri orang Gerasa itu jumlahnya sangat banyak. Tidak cuma satu. Bukan main-main, ada 5.600. Itu sebabnya dikatakan ia menjadi sangat kuat, menjadi sangat tidak bisa dikendalikan. Roh jahat itu yang sangat banyak itu legio membelenggu orang Gerasa itu. Lalu kemudian jika orang lain dikatakan bahwa penduduk Gerasa menganggap orang Gerasa yang kerasukan roh jahat itu tidak normal, sangat mengganggu, sehingga kemudian dijauhi, dihindari, menjadi perbincangan banyak orang, tidak diurusi. Tetapi Yesus tidak. Dikatakan dalam Lukas pasal 8 ayat 29, Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh jahat yang ada dalam diri orang Gerasa tersebut diusir. Setan-setan itu tahu. Setan-setan tahu bahwa Yesus yang ada di hadapannya itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Maka dari itu setan-setan kemudian ketakutan dan memohon kepada Yesus yang punya kuasa untuk tidak memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Tetapi apa? Meminta untuk diperkenankan masuk ke sejumlah babi-babi yang terlihat di kejauhan sedang mencari makan. Jika kita membaca di dalam Injil Markus, kisah ini akan kita lihat bahwa jumlah babi-babi ini juga tidak sedikit. Ada sekitar 2.000 ekor babi-babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu kemudian Lukas pasal 8 ayat 33 berkata, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Itu adalah kisahnya. Perjumpaan dengan Yesus, kuasa Yesus melalui kisah orang Gerasa yang kemasukan kerasukan roh jahat ini memperlihatkan kepada kita bahwa kuasa Yesus, perjumpaan dengan Yesus selalu membawa pada perubahan. Bagi orang Gerasa yang kerasukan, perubahan itu arahnya pada sebuah pembebasan dan pemulihan. Sehingga kemudian dikatakan orang Gerasa yang tadinya sangat tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, tidak berpakaian, kemudian menjadi waras kembali. Dikatakan ia kemudian diberpakaian kembali dan memilih untuk mengikut Yesus. Bersaksi atas nama Yesus. Bersaksi bagaimana Yesus memulihkan dirinya. Bagaimana Yesus membebaskan dia dari segala roh jahat yang ada dalam dirinya. Orang Gerasa ini memilih untuk membuka diri, bersedia untuk diubahkan oleh Yesus. Namun ibu bapak saudara, misi Yesus itu tidak hanya terbatas, tidak hanya fokus pada satu orang Gerasa itu saja. Mengapa saya katakan demikian? Karena kemudian misi Yesus sebenarnya juga diberikan kepada seluruh penduduk Gerasa. Jika ibu bapak saudara ketahui, Gerasa adalah sebuah daerah wilayah non-Yahudi. Jadi di sana adalah wilayah di mana orang-orang kafir yang tidak percaya, yang belum percaya kepada Yesus, itu ada semua di daerah Gerasa.
Maka dari itu Yesus sengaja datang menyeberang, memasuki daerah Gerasa, lalu kemudian disebutkan Yesus mengizinkan para roh jahat, setan-setan itu untuk masuk ke dalam babi-babi yang adalah hewan ternak bagi masyarakat Gerasa. Itu sebenarnya bukan tanpa tujuan. Yesus hadir di daerah Gerasa, Yesus menggunakan babi-babi yang sangat banyak itu tujuannya untuk memperkenalkan betapa kuasa besar Yesus, kuasa besar Tuhan itu mampu membuat roh jahat bertekuk lutut, menelan kekalahan. Itu tujuan Yesus. Selain daripada menyembuhkan satu orang dari Gerasa yang kerasukan roh jahat. Tetapi kemudian ini bedanya, Ibu Bapak Saudara. Sayangnya bagi penduduk Gerasa, agaknya perubahan itu mengarah kepada ketakutan. Oleh sebab itu dikatakan para penduduk Gerasa ketakutan, kemudian membuat mereka meminta kepada Yesus, kehadiran Yesus ini, tolong pergi saja, tinggalkan kami, jangan ada di sini. Penduduk Gerasa ketakutan karena menurut mereka kehadiran Yesus itu hanya merugikan penghasilan ekonomi mereka. Karena kemudian mereka kehilangan banyak babi. Mereka kehilangan banyak hewan ternak yang sudah mereka jaga baik-baik dan berharap akan ada keuntungan. Seperti itu. Berbeda dengan satu orang Gerasa yang kemudian dibebaskan dari roh-roh jahat. Yang kemudian membuka diri untuk menerima perubahan. Penduduk Gerasa itu, yang lain-lainnya, yang sangat banyak itu, kemudian menolak Yesus. Menolak keselamatan yang dari Yesus, menolak untuk diubahkan. Maka dari itu Ibu Bapak Saudara, dari dua perbedaan respon ini. Respon menerima, membuka diri, juga respon menolak. Nampak bahwa perubahan selalu harus diiringi dengan kesediaan membuka diri. Keselamatan Yesus yang membawa perubahan, kuasa Yesus yang membawa perubahan, kalau dari manusianya sendiri tidak mau membuka diri, maka kemudian itu tidak bermakna apa-apa. Pertanyaannya, sudahkah saudara membuka diri bagi Kristus? Sudahkah saudara membuka diri untuk diubahkan oleh kuasa Kristus? Karena seringkali begini, kita berdoa, Tuhan, tolong bantu sadarkan si A itu. Agar dia sadar diri, ya terus sadar berubah gitu loh Tuhan. Tetapi kemudian kalau berbicara soal perubahan dirinya sendiri, ia mengatakan begini. Loh, ya ini kan saya apa adanya begini. Ya udah gak bisa diubah lagi. Terima ya syukur, gak terima ya gak usah deket-deket, gak usahlah berteman. Kita beda circle kalau kata anak zaman sekarang, kita tidak satu frekuensi. Maka terimalah aku apa adanya, tetapi kemudian menuntut orang lain untuk berubah. Atau misalnya begini, mendengar khotbah, wah ini cocok banget ini. Cocok ini buat si B ini. Oh pas banget khotbahnya. Harus dengar ini. Si B itu harus dengar. Tetapi kemudian bukannya melihat ke arah diri sendiri. Menilai, memeriksa. Kemudian kita lebih memilih untuk menilai orang lain.
kita memilih untuk sibuk mikirin dan kemudian komentar banyak hal tentang orang lain. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setiap kita ini menerima anugerah keselamatan. Setiap orang. Setiap orang berarti yang percaya kepada Kristus kemudian menerima kuasa itu. Menerima kuasa yang membawa perubahan. Kuasa tidak hanya soal hal-hal yang spektakuler, yang muncul hanya di momen-momen tertentu, di saat kita ulang tahun, di saat tahun baru, baru kemudian kita buat list. Oh, aku mau tahun depan, aku mau seperti ini. Aku mau seperti ini. Tidak hanya itu, ibu, bapak, saudara. Tetapi kuasa Allah itu sebenarnya bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana saja. Pagi ini ibu bapak saudara dapat bangun dengan segar, dengan bugar. Setelah kemarin seharian lelah. Itu kuasa. Ibu bapak saudara kemudian pada hari ini menyanyikan sebuah lirik pujian kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu juga kuasa. Kemudian ibu bapak saudara mendengar rekan lain yang bercerita, berbagi, bersaksi. Itu kuasa Tuhan sedang berbicara juga kepada kita. Atau ibu bapak saudara sekalipun sedang diingatkan, sedang ditegur. Itu juga kuasa. Tetapi masalahnya, seringkali kita ini manusia lupa. Seringkali kita sebagai manusia hanya mau euforia sebentar, cuma ingat sebentar, lalu kemudian kumat lagi. Baru bertobat sebentar, kumat lagi. Bertobat lagi, kumat lagi. Lalu kemudian kita menolak untuk diri kita menerima perubahan. Kita menolak untuk kemudian diubahkan oleh Kristus. Jangankan mau berdampak. Jangankan mau berpengaruh bagi orang lain, membawa dampak baik bagi orang lain. Kita ini malah seringkali ngotot kok. Ngotot pokoknya aku ini yang hidupnya udah paling benar. Di cermin ajaib hidupku yang paling sempurna. Tidak ada orang lain. Orang lain adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Sedikit berbagi cerita ibu bapak saudara. Saya dalam beberapa kali dan juga bisa dikatakan sering persiapan khotbah, membuat naskah begitu ya. Bolak-balik baca Alkitab dan bolak-balik juga kemudian saya merasa disentil oleh Tuhan melalui firman. Pernah satu kesempatan berat sekali rasanya untuk mau menyampaikan satu tema tentang persahabatan. Satu tema tentang pertemanan mengasihi sesama. Karena pada saat itu saya sedang perang dingin dengan rekan. Satu kolega saya. Itu beban sekali. Gimana ceritanya saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang ini. Tentang tema ini. Tentang persahabatan. Kalau diri saya saja sedang tidak berdamai dengan sahabat saya. Tetapi kemudian justru melalui persiapan, melalui Alkitab, firman Tuhan. Itu kemudian saya melihat bahwa kuasa Tuhan. Tuhan bekerja melalui itu. Tuhan kemudian saya merasa diingatkan, saya merasa disadarkan sampai akhirnya oke deh. Coba diobrolin dulu, coba dikelirkan dulu, coba diselesaikan terlebih dahulu.
membuka diri pada sebuah rekonsiliasi, pada sebuah sikap pengampunan, mengalahkan ego diri. Ayolah egonya diturunin dulu. Biar diri saya yang pertama-tama diubahkan sebelum saya kemudian menuntut orang lain untuk berubah. Ibu, bapak, saudara, kasih Yesus yang tanpa batas telah menyelamatkan saudara dan saya. Kuasa Yesus telah menyelamatkan saudara dan saya. Telah membawa perubahan bagi hidup saudara dan saya. Beberapa hari lalu, saya nonton satu film. Mungkin beberapa dari ibu bapak saudara juga tahu. Film ngeri-ngeri sedep. Tahu ya ibu bapak saudara? Sudah ada yang tahu? Terjadi ada suatu kisah orang-orang Batak. Kemudian dalam salah satu cuplikannya berkata begini. Mengingatkan soal urip iku urup. Artinya hidup itu harus bercahaya agar bisa menerangi yang lainnya. Maka dari itu kita perlu terbuka menerima perubahan dari Kristus. Periksa diri terlebih dahulu dan jangan bebal. Marilah koreksi diri sendiri terlebih dahulu, membuka diri. Melihat apakah diri saya ini sudah mampu membuka diri pada perubahan yang Kristus berikan di dalam hidup saya. Jangan kemudian memaksakan apa yang baik hanya untuk saya. Yang penting menurut saya ini yang paling baik, orang-orang itu harus nurut. Maka dari itu ibu bapak saudara, bercahayalah. Urip iku urup. Pancarkan sinar agar yang lain dari sinar yang kita pancarkan bisa memiliki kegerakan untuk melakukan karya-karya kasih Tuhan. Mari kita membuka diri kita terlebih dahulu. Kita nyalakan api kita terlebih dahulu. Nyalakan cahaya kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa menerang orang lain. Membuat yang lainnya digerakkan. Merasakan cinta kasih Tuhan. Dan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, saat hening kita akan diiringi oleh persembahan pujian dari vokal grup Gloria Plus Plus. Yeah.
Thank you.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Sang Pemberi kami kehidupan, kami bersyukur sebab kuasa Tuhan ada pada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami siap menerima kuasa kasih Tuhan yang akan mengubahkan dengan sikap hati, pikiran, dan diri kami yang terbuka seutuhnya. Ya Tuhan, kami mau diubahkan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa melawat, menguatkan, mendampingi, menghibur, serta memberikan kesembuhan bagi rekan-rekan kami. Kiranya juga Engkau yang memberkati setiap dokter, setiap obat-obatan, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Keluarga yang penuh kasih setia mendampingi. Kiranya itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memelihara dan menyatakan kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu di GKI Gresik ini. Bagi rekan-rekan kami jemaat di GKI Gresik yang sedang berulang tahun pada hari ini atau pada minggu ini. Kami mau berdoa juga bagi orang-orang yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Bagi setiap kami yang sedang mempersiapkan pernikahan ataupun sedang bergumul dalam pekerjaan, pendidikan, atau upaya mencari pasangan hidup. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menopang dan menguatkan, sehingga kami dapat selalu mengucap syukur, merasakan sukacita, dan merasakan penyertaan. Sehingga kami dapat terus berpengharapan hanya kepada Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Untuk setiap pemerintahan di negeri kami Indonesia yang tercinta ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kebijakan pemerintah. Terkhusus bagi perkembangan pandemi COVID yang kembali meningkat. Tuhan yang kiranya menjagai kami. Juga menjagai kami dari segala mara bahaya. Dari segala bencana yang ada. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami GKI Gresik di tempat ini. Bagi setiap majelis jemaat, pendeta Gideon dan pendeta Fo, penatua, bapel, pekerja, dan seluruh program kerja gereja. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan jalan dan kekuatan. Agar kami jemaat-Mu dapat saling bahu-membahu, saling mendukung dan saling menopang, menjadi satu kesatuan yang harmonis untuk menciptakan damai sejahtera sesuai dengan visi GKI Gresik ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami.
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dan seluruh Jemaat GKI Gresik mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ripka yang telah memimpin ibadah kita pada minggu hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada persembahan pujian Vokal Grup Gloria. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada song leader, organis, tim multimedia dan penerima tamu. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, di depan tadi telah disediakan dua kotak persembahan yang diperuntukkan untuk operasional gereja dan renovasi gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum sempat memberikan persembahan di kotak persembahan yang terletak di pintu depan, dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang telah disediakan di samping arah keluar. Di depan kursi juga disediakan persembahan dalam bentuk kiris kod yang diperuntukkan untuk operasional gereja. Apabila Bapak, Ibu, Saudara mengendaki persembahan dapat men-scan QR code tersebut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara streaming, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Gresik atau scan QR code yang terdapat pada layar Saudara. Jika tidak memungkinkan untuk mentransfer, maka bisa disatukan dalam amplop, kemudian dimasukkan langsung ke brankas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang berbunyi demikian, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Kita iringi
persembahan ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 265, Bukan Karena Upamu. Persembahan yang tadi telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan selalu memberi kami nikmat hidup yang berlimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih di pagi yang indah ini Bapa, kami telah Engkau taburi dengan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Kami juga yang telah mengumpulkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati persembahan ini Bapa. Kami, Tuhan berkati di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yang selalu berharap kiranya pimpinan Tuhan yang memampukan kami di dalam kami bekerja, di dalam kami mengabdi sebagai istri, di dalam kami mengabdi sebagai suami, maupun kami di dalam berkeluarga. Berikan kami kemudahan Bapa untuk kami dapat meraih harapan, impian. Kiranya Tuhan berikan kami Bapa untuk mencapai semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami juga sebagai majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Ampunilah Bapa akan dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Jiwaku bersinar terang.
Jemaat yang terkasih, kita diajak untuk membuka diri, menerima kuasa Kristus yang membawa perubahan. Maka kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat. Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.